Halo teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Aku adalah TV Man. Dan ini adalah seniorku, namanya Mega TV Man. Halo, aku adalah Mega TV Man. Wow, keren sekali. Dan aku akan menjadi merah. Wah, lihat. Muka aku sudah menjadi merah, sama seperti dia. Iya, hohohohohohoho. Dan kalau merah begini namanya mode serius, teman-teman. Jadi aku bisa semakin kuat. Halo polisi Sakura. Wih, halo TV Man. Terima kasih banyak ya, selama ini kamu sudah banyak membantu para polisi mengalahkan Skibi di toilet. Iya polisi Sakura, sama-sama. Ya, kalau begitu aku mau kembali ke kantor polisi dulu ya, TV Man. Iya, baiklah, polisi Sakura. Oke, bye-bye TV Man. Bye-bye. Wah, aku akan cerita kepada polisi Iyo. Polisi Iyo, wah, aku baru saja berjumpa sama TV Man. Dia keren sekali. Teman-teman, kita sekarang akan bermain untuk menyusuri terowongan ini. Oke, mari kita menyusuri terowongan ini. Iya, ini adalah terowongan air, teman-teman. Wah, basah semua. Iya, Kayuta, katanya di terowongan ini ada tengkorak yang jahat, Kak. Iya, benar. Makanya aku ingin membuktikannya. Aku ingin melihat apakah benar ada tengkorak di terowongan ini. Soalnya aku juga tidak begitu percaya, teman-teman. Wah, nampaknya sampai sejauh ini aku belum melihat tengkorak sama sekali. Iya, Kayuta. Itu mitos apa betulan ya? Nggak tahu sih. Yuh, mungkin saja mitos ya. Soalnya aku belum melihat apapun. Ayo kita cari lagi. Oke, ayo kita cari. Hah, di sini juga belum kelihatan ada apa-apa sama sekali deh. Baiklah, aku akan bergegas deh kalau begitu. Nah, akan aku lihat lagi. Wah, belum ada juga, teman-teman. Ya, belum ada. Wah, di sini juga belum ada. Hati-hati, Kayuta. Nanti kalau tiba-tiba dia muncul. Iya. Di sini ada tengkorak ternyata. Dan di sini tengkoraknya berwarna emas. Waduh. Mengerikan sekali. Halo, tengkorak. Kek. Kamu sudah mengganggu perdamaian di terowongan ini. Wah, katanya aku mengganggu perdamaian di terowongan ini. Waduh. Kek. Cepat kamu pergi dari sini. Wah, tidak. Wah, aku dikejar sama hantu. Wah, hantu tengkorak penunggu terowongan. Hah, Mio dan Atom tadi mana ya? Ya ampun, ternyata hari sudah sore lagi. Kek. Sini kamu. Waduh, tidak. Baiklah, kalau begitu aku akan menembakmu pakai ketapel. Bum, rasakan ini. Baiklah, aku akan lawan saja kalau gitu hantu tengkoraknya. Dia pasti kalah sama Yuta. Tidak. Rasakan ini. Aku akan mengalahkanmu, tengkorak. Hah, dia masih hidup rupanya. Ya ampun, teman-teman yang lain mana sih? Jangan-jangan mereka masih berada di terowongan dan melawan tengkorak-tengkorak yang lain. Wah, ada berapa banyak sebenarnya tengkorak yang ada di kota Sakura ini ya? Sepertinya masih ada banyak tengkorak. Wah, dia sepertinya sudah kalah. Oh, belum. Dia masih bisa bangkit lagi, teman-teman. Ya ampun, kenapa dia kuat sekali ya? Susah sekali aku mengalahkannya. Baiklah, rasakan ini. Ya ampun. Apakah dia sudah kalah? Belum juga. Jangan remehkan aku. Wah. Waduh. Rasakan ini. Aku akan terus menyerangnya sampai dia kalah dan dia tidak bisa berkutik lagi. Dia tidak bisa apa-apa lagi. Yoho. Wah. Kita lihat apakah dia sudah kalah. Yuh. Sepertinya beneran dia sudah kalah. Yeay, berarti aku berhasil mengalahkan satu tengkorak ini. Wah, hebat sekali. Atom, kita berhasil mengalahkan tengkorak emas.
Ya, benar sekali, benar sekali. Kalau begitu aku akan keluar. Aku akan mencari Kayuta. Tadi sepertinya Kayuta sedang melawan Tengkorak Putih. Apakah Kayuta berhasil mengalahkan Tengkorak Putih? Kayuta! Wah, Miau! Kami berhasil mengalahkan Tengkorak Emas. Wah, hebat sekali. Aku juga sudah berhasil mengalahkan Tengkorak Putih. Kalau begitu, aku akan berpatroli dulu untuk mencari kejahatan di kota Sakura ini. Aku akan bertanya kepada polisi Sakura. Polisi Sakura, adakah kejahatan yang sulit di kota ini? Ada, yaitu Yakuza. Oh, ternyata Yakuza. Baiklah, kalau begitu aku akan mengalahkan para Yakuza. Yuhu, katanya para Yakuza sulit untuk dikalahkan. Hehe, baiklah. Yuk, aku akan berpatroli sambil mencari Yakuza. Ih, ada Yuta dan Mio. Mereka ngapain di sini? Hei Yuta, Mio. Iya, ada apa? Wah, Kak TV Man. Iya nih, Kak TV Man. Waduh. Ih, maafkan aku, nggak sengaja. Ya ampun, ya nggak apa-apa, Kak TV Man. Kak, aku kesini mau mencari Yakuza. Wah, kalian ternyata sudah mengalahkan Tengkorak Putih ini ya? Iya, benar sekali. Wah, hebat juga ya. Kalau begitu, bye-bye. Oke, aku sekarang akan mencari Yakuza. Katanya Yakuza itu sulit untuk dikalahkan, kata para polisi Sakura. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke kantor Yakuza dan mencari tahu apakah benar para Yakuza itu sulit untuk dikalahkan. Yuhuu. Wow. Shot, loncat. Loncat lagi. Oh, baiklah. Oke. Skeleton. Baiklah, ada dua penjaga Yakuza di depan sini. Ichiku. Ah, rasakan ini. Cek. Wah. Cek. Yo, rasakan ini. TV Man, jangan masuk ke dalam kamu. Ya. Karena aku kalahkan kalian berdua. Ya. Aku sudah cukup untuk menyedot energi dari skeleton ini. Berarti aku sekarang sudah menjadi semakin kuat ya. Baiklah, aku akan menantang semuanya. Hei kalian semua. Huh, wadah TV Man. Ya, aku adalah TV Man. Cukup. Wah, tidak. Kenapa? Dia kuat sekali. Iya, dia kuat sekali. Ya, cek. Aku akan mengalahkan kalian semua tanpa menyerang. Cukup berputar-putar gini aja, kalian akan tumbang satu persatu. Tidak mungkin. Kenapa? Dia sangat kuat. Ya, memanglah aku sangat kuat. Ya, da. Cuk. Mantap bukan? Iya. Wah. Tidak mungkin. Dia memang benar-benar kuat. Tidak mungkin. Rasakan ini. Ya, rasakan ini. Hahaha. Yuhu, kalau begini aku bisa bersenang-senang di sini. Ya, cat. Uhu, wah, masih ada banyak rupanya anggota Yakuza di sini. Baiklah, cek. Yuhu, seperti inilah penjahat yang sangat kuat. Katanya polisi kalian adalah penjahat yang kuat. Padahal kalian semua ini sangat lemah. Hei, jangan remehkan kami. Kami ini Yakuza. Kami ini sangat ditakuti. Iya, kami sangat ditakuti di kota Sakura ini. Kami adalah preman. Apa? Preman? Kalian ditakuti katanya? Tapi aku tidak takut sama kalian. Makanya, kalian jangan menjadi penjahat di kota Sakura. Karena di kota Sakura ini ada aku yang akan melindungi kota. Jadi, kalian jangan pernah menjadi jahat lagi, oke? Tidak. Kami akan terus menjadi jahat. Yuk, baiklah kalau begitu. Aku tidak akan memberi kalian ampun. Tidak mungkin. Tidak. Aku sepertinya akan kalah. Hahaha. Rasakan itu. Tidak mungkin. Yuk, lihatlah semuanya sudah berhasil aku kalahkan. Ya, aku sangat senang sekali dan aku sangat bergembira hati ini. Hati ini benar-benar riang gembira.
Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.